رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله أما بعد حضرات المحترمين para kiai para ibu nyai rawuh di sini ketua tim pemenangan Kofifa Emil Provinsi Jawa Timur Al-Mukarram Panjenengan Kiai Rozuki matur nuwun sangat boleh berdiri. Saya justru mohon panjenengan yang sambutan bukan saya. Luar biasa beliau staminanya. Al-Mukarram Kiai Robah Maksum matur nuwun sangat. Para kiai semua yang rawuh di sini, wabil khusus tuan rumah ketua tim pemenangan Kofifa Emil Sidoarjo Pak Haji Masmu beserta ibu matur nuwun. Bu Iin yang sudah memberikan support luar biasa, seluruh ketua tim pemenangan Provinsi Jawa Timur dan seluruh tim pemenangan Kabupaten Sidoarjo, terutama seluruh partai pengusung semua, saya menyampaikan terima kasih dari Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Hanura, Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan, juga PKPI dan mobilisator dari seluruh penggerak relawan muslimah senior semua yang saya cintai dan banggakan. Mudah-mudahan sehat, sehat lahir batin, sehat dompetnya, amin. Seluruh pejabat dari kecamatan, Pak Kapolsek, Badan Ramil, semua yang saya hormati, saya berharap bahwa ini adalah pertemuan untuk menyatukan seluruh energi positif kita untuk membangun Jawa Timur lebih berkemajuan, lebih berkeunggulan, dan mempercepat penyejahteraan masyarakat Jawa Timur. Kalau kemarin ada paslon nomor satu, ada paslon nomor dua, Kiai Robah dalam menyampaikan itu adalah mikotnya. Kalau orang mau ikram mikot bisa dari Tanim, bisa dari Bin Ali, bisa dari Cik Rona. Mikotnya kemarin nomor satu dan nomor dua. Kalau sudah dinyatakan terpilih pemenang dalam proses pemilihan gubernur, kalau dulu ada tetangga panjenengan yang beda pilihan, ada tetangga di kantor yang beda pilihan, ada tetangga RT/RW yang beda pilihan, saya mohon sekarang semua dirangkul bahwa yang terpilih adalah Gubernur Jawa Timur, bukan hanya gubernurnya paslon nomor satu. Ini harus kita bangun supaya gandengannya kita semua akan menjadi bagian dari upaya meneguhkan persaudaraan, persatuan, kebersatuan, dan percepatan berbagai program pembangunan di Jawa Timur. Dua hari lalu saya sowan ke Pak Wapres, saya matur, Pak JK, ini peta kemiskinan di Jawa Timur. Upaya untuk mengentaskan percepatan ini, mohon kebetulan ada Ketua TNP2K, Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan, saya sampaikan mohon di zooming, bukan di survei, bukan di sensus, tapi di zoom. Kalau ada wilayah Probolinggo Kabupaten, kenapa ada yang mengalami keparahan dan kedalaman kemiskinan, saya mohon dibantu di zooming. Situ Bondo dan Bondowoso terutama ada tambah parah dan tambah dalam, kenapa, saya mohon di zooming. Artinya sambil saya silaturahim, sambil melakukan navigasi program, saya pun mengkomunikasikan dengan Pak Mentan. Pak Mentan, itu ada kartu-kartu tani kok belum bisa berfungsi seperti yang diharapkan. Saya mohon dilakukan assessment supaya kalau petani itu butuhnya pupuk urea, ya dikasih urea, jangan dikasih ponska. Kalau butuhnya ponska, ya dikasih ponska, jangan dikasih NPK, dan seterusnya. Sambil saya silaturahim, sambil melakukan navigasi program. Begitu juga ketika kami bertemu dengan seluruh ketua umum partai pengusung, alhamdulillah kami sudah lakukan itu. Umur pusat tribun. Dan
para kiai, para bunyai semua. Awal saya ke Jakarta satu lalu, saya sowan ke Pusinta Nuria Abdurrahman Wahid. Berikutnya saya sowan ke Ketua Umum Pengurus Besar NU. Berikutnya saya sowan ke Rais Am Surya PBNU. Artinya PBNU, Ketua Umum maupun Rais Amnya, saya mengajak ibu-ibu muslimat sudah sowan. Bahkan besoknya tanggal 8 Juli yang lalu, Kiai Said Agil Sirot, Ketua Umum PBNU, rawuh di halal-bihalalnya muslimat. Yang beliau sampaikan begini, tidak ada kata lain kecuali Bu Kofifa Sakti katanya. Nah, itu kata Kiai Said. Yang sakti adalah muslimat Jawa Timur. Para kiai, para bunyai dengan seluruh matur nuwun kami, terutama kepada panjenengan semua, relawan-relawan lain dan partai pengusung terutama. Puasa setelah terawih, mereka tidak pulang, mereka kumpul lagi. Peranak ranting-peranting, tetap munajat, wirid-wirid macam-macam. Ini wirid dari Kiai A, wirid dari Kiai B, dan itu dengan remote system. Mereka melaksanakan dan mereka ikut dalam proses instruksi yang diberikan oleh PBNU. Macam-macam aurat mereka baca. Dari semua yang berproses, banyak sekali saya yakin santri-santrinya para kiai yang melakukan hal yang sama tidak terikut. Banyak sekali relawan-relawan tidur di kampung-kampung, relawan keliling dari warung ke warung tidak terikut. Banyak sekali relawan yang tadi katanya Pak Haji Masnu, saya biasa kalau ada orang mau ketemu saya sampaikan, kalau mau ketemu, ketemu sebelum subuh, karena habis subuh saya tidur. Itulah yang menjadikan pangapunten beberapa kehadiran saya di pasar akhirnya agak terlambat. Belum lagi saya tidur, tamu dari daerah sudah datang. Hal-hal seperti ini, pada saat itu kita berharap semua bisa kita rangkai dalam satu ikhtiar perjuangan, dalam sebuah ritme yang tidak semuanya bisa terlayani pasti. Saya mohon maaf dari berbagai kekurangan, kelemahan kami, saya maupun Mas Emin, mohon dimaafkan lahir batin Bapak Ibu semua. Keikhlasan panjenengan memaafkan kami mudah-mudahan akan menjadi pembuka rahman rahimnya Allah, menurunkan seluruh anugerah ridho yang keberkahannya kepada kita semua, kepada masyarakat Sidoarjo, kepada masyarakat Jawa Timur, dan kepada bangsa Indonesia yang kita cintai. Bapak Ibu semua yang saya hormati, dengan segala ucapan terima kasih yang tidak terhingga, tapi harus diberikan apresiasi bahwa Kecamatan Taman Sidoarjo ternyata mencapai suara tertinggi pada pilgub kemarin. Berikutnya yang kedua adalah Kecamatan Candi, matur nuwun. Dan kecamatan yang dikomandani Pak Haji Maslo ini masuk kategori ketiga terbesar. Matur semuanya berkontribusi untuk mengantarkan kemenangan ini. Tapi dari kemenangan-kemenangan yang ada, taman saya rasa pasti ikhtiarnya luar biasa. Candi ikhtiarnya luar biasa. Warung saya sampaikan, Warung ini penduduknya 2x4 Kota Mojokerto. Selalu saya menyampaikan itu ke Pak Haji Masnu dan seluruh relawan yang ada di Kecamatan Baru. Matur nuwun semua, tanpa kerja keras panjenengan, saya seringkali menyampaikan Kofifa bukan siapa-siapa, Mas Emin bukan siapa-siapa. Kami ada karena kami didukung partai pengusung. Kami bergerak karena relawan-relawan semua bergerak. Kami menang karena semuanya berikhtiar dohiran wabarakatuh. Mudah-mudahan ini akan mengantarkan fondasi-fondasi ini harus kita bangun.
Saya ingin menyampaikan kita harus melakukan continuity dari seluruh proses pembangunan dan kemudian harus ada perubahan. Continue and change. Double C, continue and change. Ada kelanjutan tapi ada juga perubahan. Format ini sekarang sedang disiapkan oleh tim navigasi program karena nanti pada saatnya mungkin akan bertransformasi menjadi tim transisi. Nyuwun pangestu panjenengan menawi para kiai, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ibu-ibu muslimat, relawan-relawan semua, partai pengusung terutama, luruskan jikalau kami ada masalah yang mungkin kami tidak bisa memberikan quick response. Ingatkan kami, jikalau ada hal yang kami dianggap kurang memberikan percepatan pembangunan, ingatkan kami. Luruskan, ingatkan kami, nyuwun pangestu, mohon doa panjenengan, mohon kerjasama semuanya. Mudah-mudahan ini akan menjadi bagian kekuatan yang luar biasa bagi pembangunan di Provinsi Jawa Timur yang akan datang. Matur nuwun semuanya, wawon muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.